Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Baru-baru ini di media sosial beredar sebuah video dari kelompok yang menamakan diri sebagai Aliansi Dokter Dunia. Dalam video berdurasi kurang lebih 9 menit itu, aliansi ini mengatakan bahwa COVID-19 tidak lebih bahaya dari flu biasa dan sesungguhnya tidak ada pandemi yang sedang terjadi di dunia ini. Namun, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan video itu mengandung konten misinformasi. Dalam video yang beredar, aliansi ini meyakini bahwa data kapasitas rumah sakit hingga hasil tes COVID-19 adalah data yang dibuat-buat. Mereka mengklaim bahwa seluruh kejadian terkait COVID-19 tidaklah benar. Selain itu, karena menurut kelompok ini pandemi COVID hanyalah rekayasa, mereka menyerukan ke semua orang agar tak lagi melaksanakan pembatasan sosial, memakai masker atau melakukan karantina. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, video ini mengandung konten misinformasi atau informasi yang salah. Penting untuk diketahui oleh masyarakat bahwa konten pada video yang disebarkan oleh kelompok Aliansi Dokter Dunia masuk dalam kategori misinformasi. Terdapat 3 bentuk misinformasi terkait COVID-19. Pertama adalah misinformasi terhadap keyakinan yang bersifat umum. Kedua adalah keyakinan terhadap teori konspirasi. Dan yang ketiga adalah keyakinan dari agama. Konten informasi dalam video ini dapat diidentifikasikan sebagai misinformasi yang muncul dengan menyamakan COVID-19 dengan influenza. Penting untuk diketahui, penyebab, dinamika transmisi, dan akibat dari kedua penyakit tersebut sangat berbeda. Satgas mengingatkan kepada masyarakat, misinformasi dapat mempengaruhi respon seseorang terhadap